Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat kota, hari saya akan bersua akan membagi kota tentang indahnya berbagi di bulan Ramadhan. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Ramadhan. Pada saat Ramadhan kita diwajibkan untuk berpuasa pada siang hari. Saya bahasa kita dianjurkan berbuat kebaikan. Banyak hadis yang menjelaskan keutamaan berbagi di bulan Ramadhan. Rasulullah bersabda, siapa yang memberi makan akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikitpun. Sahabat kita, semoga kita bisa bertemu kembali Ramadhan tahun depan dengan penuh iman dan takwa. Assalamualaikum.